warga masyarakat Kabupaten Gerobogan. Hari ini hari yang kita tunggu telah tiba, yaitu untuk mencoblos baik calon gubernur, wakil gubernur maupun bupati, wakil bupati. Mari kita pilih sesuai dengan hati nurani yang paling dalam, pilih calon yang terbaik menurut hati nuraninya masing-masing. Kita akhiri perbedaan yang kemarin sempat ada gesekan di antara kubu satu dengan yang lainnya. Mari kita bangun Gerobogan bersama-sama untuk menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Sampai detik ini masih optimis, Pak? Ya, insya Allah kita sudah berusaha maksimal. Tentunya kita tinggal berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan perlindungan, dan akhirnya memilih Bambang Catur yang diberikan amanah untuk Gerobogan Mahmud. Siap dengan apapun hasilnya, Pak ya? Oh, siap. Ya, insya Allah siap. Apapun hasilnya, tapi kami optimis, insya Allah Bambang Catur tetap